di rest area kilometer 1. Saat ini kita masih melintas di tol Moker, tol Mojokerto Kertosono, memiliki panjang 40,5 km menghubungkan Kertosono dengan Mojokerto di Jawa Timur. Kita mengikuti mobil Jimny untuk off-road. Suzuki Jimny SC401 kerap diandalkan sebagian penghobi off-road . Suzuki Jimny mengusung penggerak roda 4x4 sangat mendukung dalam melibas berbagai medan. Menurut Om Ayong Bunarto, owner bengkel spesialis Jimny Mamba Motor di Jakarta Timur, terdapat kelebihan Suzuki Jimny dalam hal off-road, antara lain Jimny itu asik untuk menanjak meskipun secara kubikasi mesinnya cuma 1000 cc, tapi saat off-road dia pelan tapi pasti menanjak seperti cicak. Jimny asik karena memiliki bodi yang mungil sehingga menguntungkan saat off-road. Misalkan terbalik, maka cukup diangkat oleh 2 atau 3 orang. Selain itu, menurut Om Ayong, biaya perawatan Suzuki Jimny untuk off-road terbilang ramah di kantong. Kelebihan lainnya, faktor aksesoris itu cukup berlimpah atau melimpah di pasaran. Tentu dengan harga yang bervariasi. Memang beberapa aksesoris Suzuki Jimny harganya relatif mahal, khususnya yang dari Jepang atau GDM. Contohnya untuk grill GA71 itu bisa mencapai 9 juta, kata Om Ayong.
kembali ke tol Moker Mojokerto Kertosono, pembangunan jalan tol ini dimulai pada tahun 2007. Dan dioperasionalkan secara bertahap. Seksi 1 sepanjang 14,7 km menghubungkan Bandar Kedungmulyo dengan Jombang, beroperasi pada tanggal 13 Oktober 2014. Seksi 3 sepanjang 5 km menghubungkan Mojokerto Barat dengan Mojokerto Timur, beroperasi pada bulan Desember 2016. Sedangkan seksi 2 sepanjang 19,9 km membentang antara desa Kedung Losari, Tembeleng, Jombang hingga desa Pageruyung, Gedek, Kabupaten Mojokerto, diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 10 September 2017. Seksi 4 yang menjadi penghubung dengan tol Solo Kertosono membentang antara desa Gundang Manis hingga Brodot di Kecamatan Bandar Kedungmulyo di Jombang, diresmikan pada tanggal 20 Desember 2018, sehingga jalan tol sepanjang 40,5 km ini atau dikenal dengan nama Tol Moker ini, Mojokerto Kertosono, beroperasi secara penuh. Di Tol Moker ini melintasi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto.